ditanya oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Asalnya murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditanya banyak, dibilang Maula Arsy. Artinya jadi kecintaan, ada yang bilang Maula Arsy ini ada yang sawung, artinya dia yang sering tinggal di mana? Di perkebunan situ. Dijaga di situ. Cuma orang alim luar biasa, orang pintar luar biasa. Sampai suatu saat ceritanya beliau ini punya ada orang sakit. Orang sakit enggak bisa keluar hajat, perutnya sampai kembung. Iya, perutnya kembung, berobat kemana enggak sembuh-sembuh sampai datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang sama Syekh Abu Bakar bin Salim, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu datang sama saya punya murid Abdurrahman ini. Kamu datang sama Abdurrahman bin Muhammad, saya punya murid, dia bisa nyembuhin kamu. Datang sama Abdurrahman kerjaannya bertani. Kerjaannya dia bertani. Karena zaman dulu ulama enggak ada yang kasih-kasih kayak sekarang ya, yang orang ceramah dikasih, ngajar dikasih, enggak zaman dulu. Dia bertani buat anak keluarga dia. Sampai akhirnya dia bertani dikasih. Datang sama Habib Abdurrahman katanya, guru Habib Syekh Abu Bakar kirim salam sama kamu, dibilang enggak ada yang nyembuhin penyakit saya kecuali kamu. Kata Habib Abdurrahman, apakah guru saya bilang begitu? Iya, kita punya guru bilang begitu, Syekh Abdurrahman bilang begitu, Syekh Abu Bakar bilang begitu. Katanya kalau guru saya bilang begitu, sudah, kamu makan ini bekas rumput yang saya bersihkan, hilang nanti kamu punya penyakit. Benar, dari yakinnya orang itu diambil, akhirnya hilang itu penyakit dia, perutnya kosong. Tapi setelah baik begitu, orangnya masih tinggal di sana. Habib Abdurrahmannya ini masih di kebun ya, masuk waktu sholat duhur, dia di kebun. Masuk waktu sholat asar dia ke kebun, masuk maghrib dia di kebun. Orang ini heran, Habib, kamu ini orang masya Allah, kenapa nggak sholat? Kok di kebun terus kerja terus, iya. Nggak ada sholat, nggak pernah lihat di masjid gimana di rumahnya. Katanya Habibnya, enggak, saya sholat. Katanya enggak, kita nggak lihat. Kata Habibnya, kamu mau lihat saya sholat? Katanya iya. Dia masuk ke rumahnya, dibukain kamar dia. Ketika dibukain ada Habibnya lagi berdiri, lagi sholat. Katanya itu saya lagi sholat. Dia pindah ke kamar satunya, dibukain kamar satunya, lagi ruku. Tuh lihat, saya lagi sholat. Jadi ada dua dia. Dia dibukain, kalau nggak salah sampai 7 kamar dia dibukain. Ada 7 orang, dia lagi beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang, kalau sama wali itu husnudon, perasaan tak baik. Tapi kalau kita ngamalin. Dia mau sholat, urusannya dia. Yang penting kita ibadahnya tetap. Iya. Kalau dia bilang, oh saya sholat, ya sudah. Yang penting amalnya masing-masing. Ya, kalau ada wali majidub, ada apa? Oh, ada yang ini. Oh, wali gini kenapa dia mabok? Kenapa dia enggak sholat? Kenapa? Itu urusannya dia. Yang penting kita sholat. Kayak gimana yang diajarkan sama syariat. Al-Fatihah. Petani jagung, pertanian, dia ahli pertanian. Habib Muhammad ini ahli pertanian yang terkenal, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Dia tuh kalau tanam, berkebun, apa semua. Tapi dia adalah murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini dia Al-Habib Muhammad Haddar, ini gurunya Habib Umar sekaligus mertuanya. Nanti Habib Abu Bakar At-Tos bin Abdullah Al-Habsyi. Ini yang mana namanya? Keluarganya dia juga Habib Ahmad Al-Masyhur bin Tawal Al-Haddad, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf yang ada di Jeddah. Ini semua ini nanti di sini nih kembali ke yang kita ya, Habib Umar, Habib Salim Asyatiri nanti baliknya ke sini semua. Ini sanatnya. Dari sini dia ngambil kemana ilmunya? Ngambil ke Habib apa? Habib Umar bin Ahmad bin Sumit. Dari Habib Umar bin Ahmad bin Sumit ngambil dari mana? Dari Habib Salim bin Hafid, ini kakaknya Habib Umar. Atau Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, Habib Ahmad bin Ahmad Al-Segaf. Terus ini nanti naik lagi ke atas sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanatnya orang-orang Hadramut, Habib. Jadi ilmunya orang Hadramut dari mana asalnya? Iya, siapa yang ngajarin? Ini iya, kenapa? Kenapa kok hadisnya diartiin begini, kalimatnya diartiin begini? Dari mana dia? Ini nih, guru kita ini. Ini gurunya Habib Umar ya? Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Galanya Habib Umar kalau kita. Naik ke atas lagi, teras ke atas. Ini Habib Abdullah Syatri, abahnya, kakeknya Habib Alwi. Iya. Terus naik ke atas sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya.
Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, beliau itu punya anak di Ampel, di Kubah Ampel yang namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Sebelumnya kita udah pernah ke kita waktu itu udah pernah tuh ziarah ke Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, udah pernah. Nah, ini abahnya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi gitu. Berarti nah, dia asli. Jadi ini tuh gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Ya kan? Nah, kalau yang di Jakarta itu, yang di Ampel itu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu, nah dia tuh yang bawa Maulid Simtuduror ke Jakarta gitu. Orang Hadramut, ilmunya orang Hadramut banyak asalnya dari sini. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, salah satu gurunya Habib Ali Habsyi, Sahibus Simtuduror. Dia punya anak di Ampel, ada di Ampel di Surabaya. Habib Idrus, Muhammad Idrus. Iya, yeah, Habib Muhammad bin Idrus kan. Iya. Yeah. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ini abah dia. Abahnya dia. Jadi sanatnya ilmu-ilmunya orang Hadramut ini kebanyakan yang habaib-habaib yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita belajar, yang kita dengar kebanyakan asalnya dari sini. Nanti dari sini Habib Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi nanti muridnya banyak ya. Kayak siapa yang di Kuitang itu Habib Ali Habsyi Kuitang, muridnya Habib Abdul Sari. Semua barang kita asalnya nanti kembalinya ke sini semua. Jadi ini sahabat Ali Kuitang belajar di sini. Semua. Enggak, Habib Ali Kuitang belajar sama Habib Ali Habsyi. Habsyi belajar sama abahnya, Habib Ali belajar ini. Iya, belajarnya sama di sini. Belajar di sini. Guru abahnya Habib Ali Habsyi. Bin Umar. Muhammad. Bin Umar. Oh, bukan Bin Muhammad. Ini bukan Bin Muhammad. Idrus bin Umar yang di Surabaya itu Habib Muhammad bin Idrus. Begitu ya. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatiha. Ini Habibnya urusan dunia ini. Wow. Sin. Sin. Ali. Ini Habibnya urusan dunia, kata Abu Bakar, kata Abdullah. Karena? Karena kalau dia dia punya anak orang kaya besar di Seoul. Ini. Nah, abahnya. Dan apa aja kalau orang berdoa minta urusan dunia, sini katanya. Pasti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Buat yang itu baca kan mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafir itu semua kena aja. Tiang mana sih, Bu? Tiang dalam. Tiang mana? Coba khair. Tiang mana? Di dalam. Usir fokus tiang mana? Foto mana? Sian. Sian itu. Sian, Kak. Sian pulang itu. Gak apa-apa. Gak tega. Kaya orangnya kaya raya. Kaya raya. Semua masalah-masalah urusan dunia, insya Allah doa di sini. Katanya ada dua tiang, kita belum lihat. Kita pegang di tiang itu, kita niatkan doa, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, lalu kita niatkan langsung, dan Fatihah gitu. Cash kontan langsung, langsung ATM kita terisi. Masyaallah. YouTube coba itu. Insyaallah. Siapa yang YouTube-in ATM? Yang YouTube-in ATM siapa, Pak? Nah, itu dia tuh kita pegang tuh ya, siapa itu? Ya. Oh, tadinya Papa mau isiin ATM ya. Oh, amin ya, Pak. Kabar sama saya aja. Iya, siapa nanti gua WhatsApp ya, Pak. Nomor rekening. Iya. Pak, ini rekening aku, Pak. Coba kasih nomor rekening. Intinya itu kita tuh ziarah-ziarah gini bukan minta sama yang dikubur, tapi kita mintanya tetap sama Allah melalui berkah dari yang dikubur gitu. Thank you.
Ahmad bin Isa dibilang orang pertama kali datang ke sini dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi habaib yang pertama kali ke sini dia ini, Muhajir Ahmad bin Isa ini. Jadi sebelumnya dia zamannya dia ini enak tinggal di Basrah ini enak. Ada dua sebab dibilang yang dia mau pindah ke Basrah ke sini ada dua sebab. Dibilang Isa Ar-Rumi, abah dia ini namanya Isa ya, Isa Ar-Rumi. Dijulukin Ar-Rumi gara-gara orangnya kayak orang Rum. Orangnya tinggi, gede, cakep, mata biru, kulit putih. Keren pokoknya abah dia nih, Isa Ar-Rumi ini. Bukan cuma begitu, dari zamannya abahnya dia ke atasnya keturunannya Rasulullah SAW. Sebagaimana diceritakan di hadisnya Nabi, kalau Rasulullah SAW jalan bakal ada bekas jalannya. Jadi sahabat tahu Rasulullah lewat jalan sini apa jalan sana, tahu dari baunya Rasulullah SAW. Kalau dia megang kepalanya anak kecil sampai 7 hari itu bau wanginya ada. Dibilang gitu. Itu bukan cuma Rasulullah SAW aja, keturunannya pun begitu. Nanti anak cucunya keturunannya Rasulullah SAW begitu, ada baunya sendiri. Sampai zamannya abah beliau Isa Ar-Rumi baru diberhentikan gara-gara di zamannya di sana ini ada namanya kaum Abadi. Di zamannya kaum Abadi ini kaum yang enggak senang sama keturunannya Nabi, enggak ngakuin keturunannya Nabi, malah dicari mau dibunuh. Tahu dari mana? Tahu dari baunya. Tahu dari baunya. Akhirnya dia minta sama Allah dihilangkan itu bau dari keturunan Nabi. Sampai sekarang bau kita bau asem, enggak kayak dulu bau wangi. Baunya bau asem. Dan dulu bau wangi sampai siapa sahabat Nabi itu ngambil keringatnya Nabi dicampur sama minyak wangi bakal apa? Biar minyak wanginya tambah wangi. Dia bilang begitu dari anunya Nabi. Sampai datang akhirnya dia pindah kemana? Ke sini. Ketika dia haji di zamannya dia pergi haji dari Basrah dia ke Makkah. Di zamannya dia ke Makkah Hajar Aswad nggak ada, lebih 40 tahun Hajar Aswad nggak ada di tempatnya, diambil sama kaum Abadi. Zamannya beliau haji lagi nggak ada Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian 2 tahun di Mekah dia pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah minta bisyarah sama Nabi. Mau dipindahin kemana? Anak cucu saya ini mau dibawa kemana? Kenapa? Karena di Basrah itu orang sudah banyak senang sama dia. Anak cucunya dikagumin sama orang-orang. Takut nanti anak cucunya ada yang sombong. Dari kecil udah mulai sombong. Dari kecil sudah mulai belagu. Kan gara-gara orang pada kagumin dia. Mau dibawa kemana anak cucunya? Minta bisyarah sama Nabi, akhirnya dapat petunjuk pindah ke kota Yaman. Dan datang tinggal di sini. Gimana di pertama di daerah Somasi, di daerah Somali itu, kemudian di Hajren 1 tahun setengah di Hajren baru pindah ke sini di Husaisa. Tinggal di sini. Mungkin dia sama anak cucu dia ketika dia lama di sini dia rindu sama keluarga dia yang ada di Basrah dia. Rindu sama keluarganya dia di Basrah. Kemudian dia melihat Nabi Khidir. Nabi Khidir di dekat jendela situ, itu asalnya jendela. Katanya, kenapa ya mengajir? Katanya, iya, ana rindu sama keluarga saya. Katanya, kalau kamu rindu, kamu panggil keluarga kamu, niscaya kamu bakal melihat. Di zaman dulu kayak gak ada video call, gak ada net, iya. Mengajir gak, dia manggil nama keluarganya, muncul tuh keluarganya bisa ngelihat dia. Maka dibilang gitu, dibilang barang siapa yang pengen keluarganya datang ke sini, insya Allah panggil namanya. Di situ, insya Allah bakal datang ke sini. Dan bilang, dari semenjak zaman yang Muhajir itulah baru datang. Kita yang ada tempat kita Wali Songo apa, keturunannya dia juga. Iya, dari Wali Songo 8 wali itu, selain kumpulan Kalijogo itu semua keturunannya ini. Wali Songo juga sini? Iya, Wali Songo semua kembalinya ke sini. Selain Sunan Kalijogo ya, semua kembalinya biasa apa namanya itu ke Muhajir. Nanti keturunannya Amul Faqih. Alwi Amul Faqih, pamannya Faqih Mugaddam, termasuk cucunya ini juga.
Makanya dibilang orang yang datang ke Tarim ini selain panggilan daripada muhajir dan panggilan mubadat. Kita datang ke sini mudah-mudahan sebagaimana dipanggil sama beliau, mudah-mudahan dikasih hajat-hajat kita. Ya, dibilang kalau orang panggil kita sebagaimana presiden panggil kita, mungkin dijamu, dikasih apa yang kita mau, pasti ditanya, lu mau apa, gua kasih, mau apa, dimuliakan. Apalagi orang-orang kayak beliau yang mana hajat-hajat kita minta, mudah-mudahan dikabul sama Allah. Ikatan kita didekatkan, ya, amanah kita dijaga, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan tambah dekat kita sama agama, dijauhkan kita dari maksiat. Masya Allah, saya dulu saya panggil nih anak-anak semua ke sini deh, kakak-kakak semua datang ke sini. Dulu Tania belum, Usin belum nggak ada, cuma Naila. Yang pernah sih cuma anak saya Naila, umur 5 tahun. Tahun depan Insya Allah panjang umur saya. Amin ya Allah. Sini lagi. Amin. Ya. Ini mamanya muhajir. Allahu Akbar. Ini adalah tempat kita memanggil keluarga, family yang belum sempat Fikri sudah datang ke sini. Faiz datang ke sini. Nabila datang ke sini. Fauzan datang ke sini. Nailah datang ke sini. Al-Fatihah. Insyaallah kita bisa kembali ke sini.